النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما ترك شيء إلا وعلمنا إياه، ما من أدب إلا وأمرنا به، وما من خلق حسن إلا وحثنا على التخلق به. الحمد لله رسول صلى الله عليه وسلم tidak meninggalkan kita umat kecuali setelah mengajarkan, menyampaikan segala apa yang dibutuhkan oleh umat. Apakah itu bentuknya adat, beliau ajarkan, atau itu moral, akhlak, beliau sebelum mengajarkannya kepada umat, beliau hias diri beliau dengan akhlak tersebut. Allamana كل أدب حتى آداب دخول كمر مندي علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله beliau ajarkan semua tata kerama, semua adab, sampai adab mau masuk kamar mandi Nabi ajarkan. Alhamdulillah ini nikmat yang luar biasa. يقول سيدي الإمام الجنيد سيد الطائفة الصوفية لو عمل طالب العلم بآداب دخول الخلاء لظهر عليه نور من نور الولاية، فكيف لو عمل بأداب المسجد، بأداب الطعام، بأداب دخول المنزل، بأداب الخروج، بأداب الصحبة، أي نور سيظهر عليه. الإمام الجنيد sebagai guru besar dalam kelompok tasawuf, beliau katakan seandainya seorang santri dia mengamalkan adab, mengamalkan secara rutin istiqomah adab masuk kamar mandi dengan niat mengikuti apa yang diajarkan Nabi, maka Allah akan tampakkan dalam dirinya cahaya kewalian. Itu baru satu. Bagaimana jika adab-adab yang lain itu betul-betul dijaga, adab hadir majelis, adab-adab yang lain semua dijaga dan diamalkan. Kalau satu saja itu sudah bisa nampak cahaya kewalian, bagaimana dengan adab-adab yang lain jika diamalkan secara ikhlas dan istiqamah? Fakana asasuddin huwal adab. Pondasi agama, ingat, pondasi agama itu adalah adab. Al-mashub bil mahabbah was sidq wal ikhlas. Yang dibarengi dengan rasa cinta dan keikhlasan. Fal mutahawan bil adab mutahawan بحبيب الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم واتباع سنته. Orang yang menganggap remeh adab berarti dia telah menganggap remeh, menilai kecil pemilik dan yang mengajarkan adab, yaitu Sayyidul Ahbab Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga meremehkan sunnah-sunnahnya. Al mutahawan bil adab ma huwa iqabuh annahu yatahawan bis sunan fi ma ba'd. Orang yang terbiasa meremehkan adab, tata krama, sopan santun, maka akan berdampak dia akan meremehkan sunnah Nabi Muhammad. Wa man tahawana bis sunan uqiba bi fi'lil makruh. Dan siapa yang terbiasa meremehkan sunnah-sunnah Nabi, maka dia akan diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan hal-hal yang dimakruhkan oleh Allah. Wa man tahawana bi fi'lil makruh uqiba bi tarkil wajib. Dan siapa yang terbiasa melakukan, ya siapa yang dihukum oleh Allah dengan hukuman melakukan perkara makruh, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hukuman dengan meninggalkan perkara yang wajib.